Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang zaman orang-orang jujur dikatakan para pendusta, tetapi para pendusta dikatakan orang-orang jujur. Orang-orang yang khianat dikatakan orang-orang amanah, tapi orang-orang yang amanah merekalah para pengkhianat. Ketika itulah muncul kata Rasul, Ar-Ruwaibidah. Rasul ditanya, apa Ruwaibidah? Maka Rasul mengatakan, Ar-Rajulut Tafih, orang jahil, orang bodoh, tapi bicara tentang kemaslahatan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kita saksikan hari ini, ketika seseorang datang membawa kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan hadis Rasul yang sesuai dengan pemahaman yang benar, kemudian mereka dituduh sebagai penyebab ajaran ekstrim, mereka dituduh sebagai orang-orang yang keras, memecah belah umat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kalau seandainya orang-orang yang jelas-jelas membawa Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkan dakwah hak, dikatakan seperti itu, lalu siapa lagi yang akan menegakkan Al-Quran dan Sunnah dan mendakwahkan di hadapan manusia? Kalau yang seperti itu disalahkan,